Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teriring doa senantiasa kita semua selalu dalam rahmat berkah ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saat kita berbuat untuk sesama, berbuat baik untuk orang lain, maka akan melapangkan hati. Bahwasanya saat kita mengalami kegundahan, keresahan, ketidaknyamanan, segeralah kita bertekad untuk berbuat baik kepada orang lain. Maka akan kita peroleh segera kelapangan di hati. Ingat, tentunya harus mata lillahi ta'ala. Banyak yang kita harus perbuat. Jangan hanya kita berpikir untuk diri kita saja. Kita ingin baik, tentu. Ingin sukses, jelas kita menginginkan. Bahagia pun demikian. Namun percayalah, saat kita membahagiakan orang lain, kebahagiaan pun akan segera menghampiri kita, melapangkan hati kita. Bantulah orang-orang yang kesulitan. Tengok, jenguk orang-orang yang sakit. Beri makan terhadap mereka yang sedang memerlukan kelaparan. Apapun yang kita lakukan, kita berikan. Bahkan dengan memberikan solusi kepada yang memerlukan. Dan bahkan kita doakan saudara-saudara kita untuk kebaikan dan perbaikannya, untuk kesuksesan, untuk kesembuhannya. Kita akan diberikan nuansa hati yang penuh bahagia dan akan sirna kegundahan, ketidaknyamanan, keresahan yang kita alami. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat kebaikan, kebaikan itu kembali kepada dirimu. Sebaliknya, jika kita berbuat keburukan pun akan kembali kepada kita. Ingat, saat kita berbuat kebaikan, Allah Ar-Rahman Rahim, amat belas kasih dan sayang. Allah Al-Wahhab, Maha Memberi. Niscaya saat kita berbuat kebaikan kepada orang lain, kita bahagiakan sesama. Yakinlah, innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah amat suka, cinta, senang dengan hamba-hambanya yang berbuat kebaikan. Maka kita akan diberikan sebuah kebaikan pula berupa ketentraman di hati. Semoga senantiasa kita banyak manfaat untuk sesama, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang manfaat untuk sesama. Saat kita berbagi, berbuat kebaikan, membahagiakan sesama, hati akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga senantiasa kita selalu dalam bingkai rahmat berkah ridha-Nya, menata, meniti, menggapai ridha Ilahi, senantiasa Allah gerakan, mudahkan untuk bisa berbagi, membahagiakan sesama.
Niscaya Allah pun senantiasa membingkai kita dengan kasih sayang dan keridhaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.